Jadi ini kanasnya berapa Pak ini? Satunya dijual? Kanas madunya cuma harga 7.000. Satu bijinya sudah siap konsumsi. Oh, ini kanas madu ya Pak ya? Kanas madu. Oh iya iya. Kanas madu. Oh, jadi gitu cara ngupasnya Pak lah? Ya, saya ngupas sederhana. Cara ngupas sederhana. Supaya bersih. Siap dikonsumsi. Jadi pisaunya itu harus tajam bala. Harus tajam-tajam. Khusus. Pohon saya cepat. Ikan maulah. Jadi nanas ini ngambilnya dari mana Pak? Dari kota Basarang, Kalimantan Tengah. Oh. Nah itu yang mutunya yang benar-benar manis. Ya, kelihatan bala baunya ya, ini sudah harum. Harum baunya. Oh, kada sembarangan pala ya, kanasnya. Fungsinya anti kolesterol luar biasa. Kegunaan nanasnya apa, Bu? Ya, manfaatnya nanas. Oh, iya, iya. Mengurangi kolesterol pala. Mengurangi kolesterol. Kadal kanas madu, Pak. Oh, kan enggak mau. Ya, tidak kadal kanas madu dari Kalteng. Biasanya orang untuk melunakkan daging, Pak, nanas juga ya, Pak. Nanas juga bisa, fungsinya banyak. Jadi Bapak jualannya tempatnya di mana Pak? Di Jalan Veteran, Sungai Sipai, Kartopura. Ya, setiap hari pagi sampai siang. Jadi dijual satu bijinya berapa Pak? Setiap makan ada yang 10.000, yang ukuran jumbo 10.000. Nah, seperti ini jumbo 10.000 aja. Oh, ya, iya, iya. Harga iya. Murah. Ya, ini harga terjangkau. Jadi biasanya menghabiskan berapa ini Pak? Sehari untuk menghabiskan 50 biji kurang lebih. Oh iya iya. Ini untuk pertama ya Pak, belum lagi nanti ya Pak ya? Belum. Jadi saya lihat ini di belakang Bapak ini ada bonsai juga aja Pak? Ya ini karena kita termasuk penghobi bonsai, jadi kita hobi sambil disalurkan kita mempunyai tanaman-tanaman yang bonsai. Jadi berapa jenis ini bonsainya Pak? Bonsainya banyak jenisnya. Untuk mini mame-mame, bonsai sancang, boksus, cemara, asoka, belaidia, pinus, suratap, murbai, buah murbai, anting putri, silakan. Jadi ini dari harga berapa Bapak jual? 50.000 sampai ke atas, ada yang 100, ada yang 200, yang 300, yang 50.000. Nah, teman-teman kalau pengen beli kemana, ada nomor WA Bapak? Ini ada tapi kita masih belum siap untuk di online. Kalau mau datangi langsung aja supaya melihat keadaannya, pohon-pohonnya yang disukai. Langsung ke Jalan Veteran samping rumah makan Pondok 5. Oh iya iya. Yang gitu 7.000 aja. Manis kanas madu dari Basarang. 5.000 aja satu bungkusnya. Oke, sama Bu. Ada dirasai makan. Supaya kada penasaran. Pembeli boleh silakan merasakan makannya supaya tahu mutunya. Sama-sama. Jadi kita lihat bapaknya sedang membersihkan mata-matanya kanas supaya bersih, siap dikonsumsi. Jakarta. Oke Pak, kunjungan saya, terima kasih dulu ya Pak. Sama-sama. Ya, cukup sekian, terima kasih. Sama-sama.